Kembali lagi info berita kini panas dan terkini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Artis Maya Karen mendadakkan diyakini sedang mengenali hati budi seseorang lelaki berdarah kacukan Prancis sejak tahun lalu. Memetik laporan Gempak, Maya atau nama sebenarnya Maya Karen, Blokket berkata dia sangat terbuka untuk menjalani sebarang hubungan buat masa ini. Sebenarnya, tiada apa yang perlu dikongsikan pun. Saya bertuah dapat sokongan yang begitu kuat dari dia, rakan-rakan, keluarga, dan jujurnya saya menikmati kehidupan saya. Kita tengoklah sejauh mana hubungan kami, kerana masing-masing pun sibuk dengan kerjaya. Tapi sememangnya sekarang saya merasakan sangat terbuka untuk menjalankan hubungan atau persahabatan yang lebih dari normal, katanya. Dalam pada itu, bintang filem munafik itu akur makin matang dalam perhubungan dan lebih menjaga hatinya sendiri. Saya hanya berjalan mengikut arus, saya tidak tujuan ke arah yang lain. Belum lagi boleh digelar sebagai teman istimewa, tetapi cukup rapat yang mana dia sanggup datang ke majelis ini. Tapi semestinya saya terbuka untuk berkawin lagi dan mencari pasangan hidup. Namun saya tidak meletakkan harapan sebab sebelum ini pun saya pernah jatuh cinta selepas saya bercerai. Hati berbunga-bunga tapi akhirnya putus, sakit hati. Jadi sekarang ini saya lebih matang dan kalau jadi, jadilah. Saya pun mahu menjaga hati sendiri dan sebab insan yang paling menjaga hati, kita adalah diri kita sendiri, tambahnya lagi. Untuk rekod, Maya pernah mendirikan rumah tangga bersama Steven David Hostosh atau nama Islamnya Muhammad Ali Abdullah pada 2008, namun perpisahan 2 tahun kemudian.